Lihat adik-adik, cairan hijaunya sangat pekat adik-adik. Ketika direndam, Ultraman-nya jadi berubah warna adik-adik. Coba lihat adik-adik. Kita masukkan ke cairan pembersih yang banyak busanya. Kita kucek-kucek. Oke, seperti ini. Kucek-kucek, kucek-kucek, kucek-kucek. Makin banyak busanya adik-adik. Lihat adik-adik, kakak senang sekali. Halo adik-adik, kembali bersama kakak. Kali ini kakak mau mengajak adik-adik untuk membersihkan mainan Ultraman yang sedang terendam di air berwarna hijau ini adik-adik. Coba lihat adik-adik, ada 6 Ultraman yang sedang terendam di dalam air berwarna hijau ini adik-adik. Wah, 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 sepertinya Ultraman-nya menjadi sangat kotor ya adik-adik ya. Coba kita lihat adik-adik, ini cairan air berwarna hijau adik-adik. Coba lihat tuh adik-adik, para Ultraman ini sedang berendam adik-adik. Coba kita bersihkan satu persatu adik-adik. Oke, yang pertama dulu kita angkat, kita masukkan ke dalam cairan berisi busa-busa pembersih ini adik-adik. Lihat adik-adik, kita kucek-kucek-kucek. Iya, sampai busanya keluar adik-adik. Biar busanya bertambah banyak. Coba lihat adik-adik, kita kucek-kucek lagi adik-adik. Seperti ini, terus adik-adik. Oke, lihat adik-adik, Ultraman-nya mulai bersih adik-adik. Lihat tuh adik-adik, wah wah wah, mantul sekali. Oke adik-adik, kita bolak-balik biar seluruh bagian Ultraman-nya bersih adik-adik. Lihat adik-adik, badannya mulai berbusa. Lanjut adik-adik, kita ambil Ultraman yang kecil ini adik-adik. Oke, lihat tuh adik-adik, cairan hijaunya sangat pekat. Kita masukkan ke dalam cairan berbusa ini adik-adik. Oke, nah lihat adik-adik, badan Ultraman mungil ini tertutup oleh busa-busa adik-adik. Lihat adik-adik, wah wah wah, mulai bersih. Kita kucek-kucek, kita gosok, bersihkan adik-adik. Seperti itu, lanjut kita ambil si Ultraman berpedang ini adik-adik. Oke, lihat adik-adik, wah wah wah, badannya terkena air berwarna hijau semua adik-adik. Lihat adik-adik. Oke, kita bersihkan adik-adik. Kita angkat, kita masukkan ke dalam air berisi cairan pembersih yang berbusa ini. Wah wah wah, seluruh badan Ultraman-nya tertutup busa-busa adik-adik. Lihat tuh adik-adik. Lihat adik-adik, kita bolak-balik adik-adik biar semuanya terkena busa pembersih. Dan kita gosok-gosok, kita kucek-kucek adik-adik. Lihat adik-adik, Ultraman-nya biar bersih semua. Lihat adik-adik. Oke, seperti ini. Nah, ini dia. Oke, udah mulai bersih. Kita rendam dulu adik-adik biar seluruh sisa cairan hijaunya terangkat semua. Oke. Lihat adik-adik, warnanya tertutup busa-busa putih adik-adik. Semakin digosok, semakin banyak busanya adik-adik. Wah, 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 wah. Mantul sekali adik-adik. Oke, adik-adik, seperti ini adik-adik. Kita bersihkan bagian pedangnya biar bersih dan mengkilat. Iya, lihat tuh adik-adik. Oke, nah lanjut adik-adik, kita ambil lagi yang berwarna biru. Lihat adik-adik, cairan hijaunya sangat pekat adik-adik. Ketika direndam, Ultraman-nya jadi berubah warna adik-adik. Coba lihat adik-adik. Nah, warnanya menyerupai warna putih adik-adik ya. Kalau direndam di dalam cairan berwarna hijau ini adik-adik. Kita masukkan ke cairan pembersih yang banyak busanya. Kita kucek-kucek. Iya, seperti ini. Wah, 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 Ultraman-nya sangat senang bermain air adik-adik. Lihat adik-adik. Lihat, kita kucek-kucek seperti ini sampai sisa-sisa cairan hijaunya terangkat semua adik-adik. Ini kok hijau ya? Oh, bukan adik-adik, ini memang warna pakaian si Ultraman yang berwarna hijau adik-adik. Hehehehe. Lihat adik-adik, sepatunya bersih. Kita masukkan lagi. Oke, sampai berbusa semua. Sampai seluruh badan Ultraman biru ini tertutup oleh busa-busa pembersih. Kita gosok-gosok, semakin keluar busanya adik-adik. Lihat adik-adik, kepalanya, kemudian kakinya. Nah, kita bolak-balik. Oke, depan dan belakangnya kita gosok adik-adik. Oke adik-adik, kalau mandi juga jangan lupa pakai sabun ya adik-adik ya, biar badannya bersih dari kuman. Semua kotorannya hilang adik-adik. Lanjut adik-adik ke Ultraman berwarna biru yang kepalanya silver ini adik-adik. Coba lihat adik-adik, kalau kita tenggelamkan, warna matanya jadi berubah jadi hitam adik-adik. Oke, kita angkat, masukkan ke dalam cairan pembersih. Oke, seperti ini. Kucuk-kucuk, kucuk-kucuk, kucuk-kucuk. Makin banyak busanya adik-adik. Lihat adik-adik, kakak senang sekali. Busanya semakin banyak. Oke, lihat adik-adik. Wah, wah, wah. Masih rada kotor ya adik-adik ya. Lihat adik-adik.
Oke, kita balik lagi, kita masukkan. Oke, kita kucuk-kucuk. Wah, wah, wah. Badan Ultraman besar ini semakin tertutupi oleh busa adik-adik. Busa ini fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa kotoran bekas cairan hijau tadi adik-adik. Lihat tuh adik-adik, air si pembersihnya mulai berwarna hijau karena kotoran-kotoran cairan hijaunya mulai luntur adik-adik. Lihat adik-adik, kita kasih dia busa biar seluruh badannya bersih dan mengkilap biar warna aslinya semakin cerah adik-adik. Nah seperti ini adik-adik, direndam dulu adik-adik biar semua cairan hijaunya luntur. Kita lihat yang terakhir, si Ultraman bermata merah. Wah, 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 kasihan sekali. Dia terendam di dalam cairan berwarna hijau ini adik-adik. Untung Ultraman-nya kuat ya adik-adik ya. Lihat adik-adik, warna matanya berubah jadi hitam adik-adik. Kalau warna merah bercampur warna hijau jadi warna hitam. Oke, kita angkat, kita masukkan ke dalam cairan pembersih berbusa. Kita kocok-kocok seperti ini. Wah, wah, keren sekali. Kocok-kocok terus. Lihat adik-adik, mulai bersih. Kocok-kocok lagi. Sampai busanya semakin banyak adik-adik. Iya, seperti ini adik-adik. Wah, 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 keren sekali adik-adik. Lihat adik-adik, seluruh kepala si Ultraman tertutup dengan busa-busa ini adik-adik. Kok kakak jadi serem ya lihatnya adik-adik. Hehehe. Lihat tuh adik-adik, seperti Ultraman bertopeng. Bertopeng, busa-busa pembersih. Hehehe. Lihat adik-adik. Oke, bisa terlihat matanya saja yang merah menyala adik-adik. Wah, wah. Supaya si Ultraman ini semakin bersih, kita harus kocek-kocek dan gosok-gosok adik-adik. Oke adik-adik, nah sudah mulai kelihatan bersih kan adik-adik. Kita kocok lagi biar seluruh sisa-sisa cairan hijaunya luntur ke dalam cairan pembersih yang banyak busanya ini adik-adik. Lihat adik-adik, warnanya sudah semakin cerah. Oke adik-adik, saatnya kita bilas. Nah di sini kakak punya wadah yang masih kosong, kita isi dengan air. Oke, kita isi dulu adik-adik. Airnya air bersih ya adik-adik ya, supaya si Ultraman-Ultraman ini jadi semakin bersih. Kita masukkan dulu yang merah. Oke, yang selanjutnya masukkan warna apa ya adik-adik? Coba tebak. Ayo, warna merah lagi. Iya, kita masukkan ke dalam wadah ini. Oke, lalu selanjutnya warna apa adik-adik? Adik-adik tebak. Warna merah lagi, si Ultraman yang imut ini adik-adik. Hehehe. Kita ceburkan. Lanjut warna biru, Ultraman bertanduk. Oke, kita masukkan. Selanjutnya kita ambil si Ultraman yang gagah perkasa ini adik-adik. Nah ini dia, si Ultraman berbaju biru. Lanjut kita ambil lagi Ultraman yang biru juga, tapi matanya merah sekali adik-adik. Oke, lihat tuh adik-adik, setelah kita masukkan dengan air bersih, busa-busanya mulai terangkat adik-adik, mulai keluar dari badan-badan si Ultraman ini adik-adik. Kita kucek-kucek sampai busanya menghilang dan keluar semua adik-adik. Nah busa-busa ini supaya terangkat semua adik-adik, supaya badan si Ultraman ini semakin bersih, wangi, dan warnanya semakin cerah adik-adik. Lihat adik-adik, kita kucek-kucek seperti ini, kita aduk-aduk. Nah busanya sudah semakin sedikit adik-adik. Lihat adik-adik, wah, 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 hampir bersih adik-adik. Lihat adik-adik, wah, wah, wah. Lihat. Oke, selanjutnya tinggal kita angkat dan kita tiriskan adik-adik. Yang pertama si Ultraman merah imut ini kita taruh di sini. Satu. Oke, yang kedua kita ambil lagi si Ultraman merah yang berpedang. Ya adik-adik, kita taruh di wadah bersih. Selanjutnya si Ultraman merah. Oke, kita taruh di sini. Nah, lanjut kita ambil si Ultraman bertanduk ini adik-adik. Nah, warnanya sudah makin cerah kan adik-adik. Lihat adik-adik. Oke, sudah bersih. Kita taruh di wadah bersih. Lanjut adik-adik. Ya, kita susun dulu biar wadahnya muat adik-adik. Nah, ini dia si Ultraman yang kepalanya silver dan bercula seperti badak ini adik-adik. Wah, gagah dan keren sekali. Warnanya semakin mengkilap adik-adik setelah kita cuci dengan cairan pembersih yang berbusa tadi adik-adik. Kita angkat, kita susun. Nah, gagah sekali adik-adik. Oke, nah yang terakhir ini. Nah, kok kakinya ngangkang ya adik-adik? Hehehe. Kita benarkan dulu kakinya. Oke. Nah, matanya semakin menyala, badannya semakin mengkilat. Oh,
Oke, kita rendam sampai bersih. Kita angkat, kita susun. Oke, dah sudah selesai adik-adik. Semua badan Ultraman sudah bersih. Dadah.